Airo, ambil ni. Kamu ambil ni dan lari cepat. Tak mungkin. Saya takkan pergi. Tanpa ayah. Giga Fertilizer ialah kunci terakhir untuk kita hentikan Gilbaris. Kita tak boleh biar dia dapatkannya. Kamu lari. Cepat. Lari sekarang, Airo. Cepat. Pokok, langit, laut, indahnya. Awak ke penjaga kepada tempat ni? Saya ada permintaan. Aizaki bercakap, kami sedang menuju ke titik anggaran pendaratan objek angkasa lepas yang dikatakan misteri. AIB, jangan cuba nak lari. Jangan bergerak. Kalau awak nak berjanji temu, lain kalilah. Cik adik cantik. Itu kan? Robot. Sampai lambat, maaf. Marilah. Oh, itulah Ultraman Jeep yang saya dengar selama ini. Teruskanlah usaha tu. Tunggu. Jangan lari. Apa bendanya tadi tu? Otak buatan raksasa Gilbaris telah memusnahkan bentuk hidupan di kebanyakan penyusup alam semesta. Kami masih lagi menjalankan siasatan. Nampaknya ia bermula dari planet Cyber Kushia. Tapi kami tak dapat kesannya. Silver Cross memberi bantuan penyelamatan. Dan daripada apa yang kita dapat lihat setakat ini, Gilbaris seolah-olah sedang mencari sesuatu. Apa agaknya yang dia cari? Hei!
Itu makan dia. Yay! Operasi selesai. Entah macam mana, kita berjaya lindungi planet tu daripada Gilbaris. Tapi kan, agaknya berapa banyak elektron yang ada? Macam tak habis-habis. Zero, planet yang awak duduk tu tak apa-apa ke? Iyalah. Saya tak risau sangat pasalnya. Lagipun, Jit dah ada kat sana. Sekali lagi, Ultraman Jit telah menyelamatkan hari kita. Dia sememangnya hero dan penyelamat manusia. Betul ke macam tu? Tapi saya rasa macam dia kalah tadi. Saya baru aja nak menang waktu tu, tau? Ada ramai orang yang mempersoalkan tindakan awak di internet. Tapi, kenapa robot tu tiba-tiba aja hilang? Zero tak ada dekat sini. Awak tak apa-apa ke sendirian? Saya cuma kena bekerja keras lagi. Saya akan berlatih sekarang. Tengoklah tu. Riku. Awak ada jumpa apa-apa? Kami masih mencari lagi tentang makhluk asing tu. Tapi tak jumpa apa-apa. Dan robot tu pula. Ya, sama macam yang digunakan Fukui dengan. Analisa reaksi tenaga juga tunjukkan perkara yang sama. Nama robot tu Galactron. Robot yang awak lawan tu model yang dah dikemas kini. Galactron MK2. Sekuriti awak tak berapa bagus. Awak ni siapa? Juggler. Tak perlu nak rasa curiga. Mungkin perlu. Buat masa ni saya bukan musuh awak. Boleh tak AIB tolong saya? Apa dia? Jit, boleh tolong saya juga? Saya pun. Otak buatan raksasa Gilbaris. Identitinya masih misteri. Dia dan musnahkan terlalu banyak planet semata-mata untuk menghapuskan hidupan. Saya akan uruskannya. Jangan risau. Awak mungkin dah kalahkan Belial, tapi yang ini mustahil. Kenapa pula? Sebab Gilbaris takkan terkesan dengan serangan sinar Ultraman. Ramai Ultraman yang dah mencuba, tapi tak ada seorang pun yang dapat mencederakannya. Dan juga, dia mampu mendigitalkan planet dan kemudian musnahkannya. Satu lagi, saya yakin Gilbaris musnahkan planet sebab dia mencari sesuatu. Dia cari sesuatu? Dia cari besi merah. Besi merah dah dijumpai di planet 2098 Pinda. Cari dan musnahkannya. Juga. Sasaran seterusnya, planet bernombor 788, Bumi. Awak buat apa dekat sana? Saya ada urusan sikit dekat sana. Bumi ni ada rekod Pasifik ataupun tak? Ya, kami ada. Rekod Pasifik? Ia satu teks kuno yang merekodkan tentang legenda yang berada di bumi. Apa maksud awak dengan bumi ni? Dunia selari. Banyak cakrawala dan bumi yang wujud selari tapi berbeza dimensi. Saya dah jumpa. Itu besi merah. Besi merah tu digunakan untuk musnahkan raksasa besi. Dan untuk mengelakkan besi itu disalahguna, besi merah tu telah dikunci oleh semangat bumi. Jadi sekarang ni besi itu dekat mana? Kejap ya. Ada dekat Okinawa. Tak ada apa-apa akan berlaku kalau kita tak bertindak. Ya. Jom ke Okinawa. Kita perlu mencari besi merah. Gunakan apa cara sekalipun. Hidupan-hidupan di planet ini memang telah ditakdirkan untuk lenyap. Saya dan Pega akan terus mencari tentang Galactron MK2. Ya, baik. Kami akan cari besi merah. Tak semudah yang disangka. Kalaulah kita ada apa-apa petunjuk. Tarian ni berasa
berasal dari Okinawa. Tarian Eisa. Tunggu kejap. Bukankah tu... Awak buat apa dekat Okinawa? Saya ada kerja. Tapi ada masa lagi sebelum penerbangan saya. Awak bawa banyak beg. Awak belikan cenderamata untuk isteri dan anak awak kan? Ya. Lelaki ni siapa? Dia ni juggler, makhluk asing. Gembira dapat jumpa. Saya bekerja di bahagian jualan syarikat Tanimaru. Nama saya Gaguri Laito. Oh. Awak bekerja di bahagian jualan, ya? Nanti bagi tahu cenderamata apa yang bagus dekat sini. Heh? Lajunya? Oh, ya. Riku, saya dah tengok berita. Awak tak apa-apa? Saya yakin, tanpa Zero... Saya boleh lakukannya sendirian aja. Riku, awak tak perlu tanggung semuanya sendirian. Kalau kami boleh tolong... Jadi, macam mana awak nak lawan robot tu? Cuma ada saya seorang aja Ultraman dekat bumi ni. Riku. Tunggu. Kita datang sini untuk siasat tentang robot tu. Tapi kita tak tahu nak mula dari mana. Mungkin legenda kuno tu boleh bagi kita petunjuk. Saya kenal seseorang. Mungkin saya boleh tolong. Sebelum ni, dia di bahagian jualan juga. Tapi lepas tu, dia berhenti dan buka kelas alam sekitar. Dia banyak pengetahuan tentang legenda dekat Okinawa. Kita nak jumpa dia dekat sini ke? Maaflah buat awak semua menunggu. Oh. Maaflah sebab tiba-tiba je hubungi awak. Tak apa. Awak semua daripada kumpulan penyelidik legenda ke? Ya. Gembira dapat jumpa. Nama saya Higa Airu. Saya Asakura Riku. Selamat berkenalan, Riku. Ya. Dia nampak macam suka aktiviti luar. Hello. Hello, hello, hello. 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 Saya dari penyelidik legenda Niko-Niko. Hello. Kami semua datang ke sini sebab nak cari maklumat tentang legenda besi merah. Tentang besi merah? Saya pun tak tahu banyak. Tapi saya boleh bawa ke tempat yang berkaitan dengan legenda tu. Mungkin awak boleh jumpa petunjuk. Bagus! Pa! Wah, dekat Okinawa ada banyak legenda, betul tak? Iya. Legenda mengatakan yang Dewa Amamikyu dan Shirikyu berasal dari syurga dan cipta bumi. Datang dari syurga? Bunyinya macam makhluk asing pula. Baiklah. Sejujurnya. Masa era dinasti Rukyu, orang akan datang dekat tempat ni untuk berdoa. Dan juga untuk buat pengupacaraan. Wah. Selalunya mereka berdoa untuk apa? Mungkin mereka berdoa untuk kesihatan dan kegembiraan. Mungkin mereka berdoa tentang tu kan? Saya dengar awak buka kelas alam sekitar. Airu suka sangat dengan alam sekitar. Kan? Ya. Yeah. Kenapa awak sukakannya? Mungkin sebab saya rasa ia bernyawa. Saya dapat rasa hidupan di bumi. Ia macam semua kehidupan di bumi ni berhubung. Apa
Apa tu? Ia perhatikan sesuatu. Benda tu, itu besi merah ke? Saya rasa kita patut periksa. Tak ada apa-apa berlaku. Ini tugas untuk lelaki macam... Tapilah, Papa. Besi merah ni cuma boleh digunakan oleh orang yang berhati suci. Jadi saya tak boleh gunakannya. Selalu sangat jadi macam ni. Ailu, macam mana awak tahu tentang besi merah? Semua penduduk diminta untuk meninggalkan kawasan ini. Diulangi, seekor kaiju telah muncul di bandar Okinawa. Semua penduduk diminta untuk meninggalkan kawasan ini. Diulangi, seekor kaiju telah muncul di bandar Okinawa. Galactron MK2! Ia dah datang ke sini. Besi merah telah dijumpai. Dapatkan besi itu. Semua, ikut sini. Jom pergi. Cepatlah. Kalau tak buat apa-apa. Airu. Cepat, baik sekarang. Baik. Airu, ikut kami. Riku, cepat. Siapa sebenarnya Airo tu? Dia tu makhluk asing. Awak dah bekerja keras. Saya kena berlatih untuk lindungi semua orang. Airu! Baguslah. Awak tak apa-apa. Riku, awak Ultraman Jeet kan? Macam mana awak tahu tu? Sebenarnya saya dah lama perhatikan awak.
Ia susah, betul tak? Saya tak boleh nak cakap yang semuanya mudah. Saya kena jadi wira contoh. Awak tahu kan? Macam Don't Shine, jom lakukan. Ya, saya tahu. Letupan Don't Shine! Hey. Awak pun... Disebabkan Gilbaris tu, banyak nyawa yang dah terkorban. Tapi mereka yang masih mempunyai harapan dah cipta satu alat. Alat? Awak pun mesti tahu tentangnya. Giga Battlenizer? Giga Battlenizer? Bukankah Belial? Ya. Dan sebahagian daripada itu... Ini. Besi merah. Giga Finalizer. Alat ini dapat menggandakan lagi tenaga orang yang berhak dan mengeluarkan kuasa sebenar orang yang menggunakannya. Ini alat terunggul. Tapi cuma orang yang terpilih saja yang boleh menggunakannya. Saya yakin orang tu awak, Riku. Saya akan lindungi bumi ini. Pinjamkan saya kuasa tu. Tak mungkin. Kenapa? Kenapa tak boleh? Airu. Kita boleh cari seseorang yang tahu tentang Gilbaris di sini. Siapa buat kan? Makhluk asing tanpa izin selalunya berkumpul di sini. Tempatnya ada banyak sangat rahsia. Kami berdua akan cari maklumat. Tunggu sini. Mari, mari. Belakang, belakang. Masuk. Duduk, duduk. Tak apa, duduk. Nak apa-apa? Baik. Semua orang. Okey, sekejap ya. Awak nak minum apa? Nak main apa? Susu panas. Saya pun. Dia nak minum susu. Janganlah. Kadang nampak macam tak bagus. Hei, perempuan bumi. Awak nak berseronok dengan saya tak? Demi keselamatan awak sendiri, saya rasa baik awak berhenti sentuh dia. Apa ni? Laiha. Hei, tak guna. Pukul dia. Nak menari tak? Ah!
Hayunan tangan awak tak betul. Awak patut lepaskan tekanan dari bahu awak. Hah? Tak guna. Awak ni siapa? Nama saya Guy. Kurenai Guy. Diamlah! Awak. Lama kita tak jumpa, Guy. Buat apa dekat sini? Saya nak lindungi ke mana cakrawala. Lebih kuranglah. Rasakan! Semua selalu cari masalah. Kurenai Guy, awak ni Ultraman Op kan? Saya Asakura Riko. Saya Ultraman Jit. Gembira dapat berjumpa, Jit. Tunggu sekejap. Saya ni sini awak kan? Jadi awak kena panggil saya Abang? Perlu ke macam tak tu? Tak ada orang kisah. Tapi kenapa awak datang ke tempat ni? Sebab planet yang saya duduk dah kena serang dengan Galatron. Saya cuba nak cari dari mana Galatron tu datang. Masa itulah saya tahu tentang Gilbaris. Oh, macam tu ya. Jadi, mesti awak datang ke tempat ni untuk maklumat, betul tak? Ya. Haha. Maklumat bukannya. Murah tau. Kami bersedia untuk bayar. Kenapa ni? Saya tak buat dompet. Itu tugas untuk awak, Papa. Tolonglah. Pada berzaman-zaman dahulu, ada satu planet yang dikenali sebagai Kushia. Penduduk Kushia sangat bijak. Mereka makhluk yang sangat pandai. Mereka dah cipta sesuatu yang hebat dan mengharap ia akan membawa keamanan selama-lamanya. Begitulah Gilbaris tercipta. Leto. Tapi satu hari itu, Gilbaris belon pada penduduk Kushia. Dia rasakan makhluk-makhluk ni yang akan membuatkan keamanan tak kekal lama. Leto, cepatlah. Jadi saintis Kushia telah mencipta sesuatu untuk menghalangnya. Namanya? Namanya? Ia dipanggil Besi Merah. Legenda Besi Merah. Anak perempuan pencipta Besi Merah tu cuma dia seorang aja. Cuma dia seorang je kaum Kushia yang masih hidup lagi sekarang. Dan perempuan tu mesti Airu. Maknanya kita tak boleh menang kalau tak ada Besi Merah tu? Kan saya dah cakap. Jangan risau. Saya akan cuba sedaya upaya untuk lindungi bumi. Tunggu.
Sudah agak lama juga saya mengembara seorang diri. Guy. Baik jangan libatkan diri dengan orang lain. Jadi kita takkan rasa kehilangan. Sebab saya takut dengan perasaan tu. Tapi itu cuma apa yang saya fikirkan dulu. Ultraman bukannya makhluk yang sempurna. Kita tak boleh bersendirian. Kan saya dah cakap. Lepaskan tekanan dari bahu awak. Ada satu rumah mandi yang bagus dekat sini. Macam mana? Awak nak ikut saya pergi ke sana tak? Tak apa. Kami tak ada masa untuk buat semua tu sekarang ni. Tapi ramen dekat tempat tu sedap tau. Tak apa, terima kasih. Tapi saya perlu buat sesuatu. Saya akan berusaha untuk lindungi semua orang. Baiklah. Jadi, kita pergi hari lain. Ya. Leito, terima kasih untuk bantuan awak. Duit saya dah banyak keluar. Oh, iya ke? Apa tu? Dekat sana! Planet ni... Itu markas Kilbaris. Planet Cyber Kushia. Airo. Sekarang ni Kilbaris dah muncul dekat bumi, Ji. Hantarkan Ultimate Force Zero ke sana. Ya. Nama saya Kilbaris. Saya telah ditugaskan untuk mengekalkan keamanan di dunia ini. Saya telah menghakimi adat dan ekosistem kehidupan di planet ini. Ia tidak selari dengan keamanan abadi. Jadi planet ini perlu dihapuskan. Rico, mari pergi. Ya. Kalau tak buat apa-apa, tak ada apa akan berubah. Ultraman! Ultraman 3! Berikan saya kuasa cahaya! Saya sedia. Lakukannya. Mulia bergabung! Ultraman G! Primitive! Ultraman G. O! Spesium Zeperion! Mari pergi! Sperion! Nampak samalah. Ya ajalah. Mari pergi. Zesium! Tengok tu. Dia dah pasang penghadang. Betul ke? Dengan penghadang tu, kita tak boleh masuk ke bumi. Baiklah. Zero! Zero! Dia tu memang selalu terburu-buru. Takkan kita nak tengok je dan tak buat apa-apa? Kami harapkan awak, Zero, Op dan Ultraman. G.
Zero? Zero? Maaflah sebab lambat. Dah lama tak jumpa, Zero. Ya. Awak masih mengembara lagi ke sekarang ni? Ya. Bintang utama selalu datang lambat. Betul tak? Jom kita pergi. Kita bagi dia rasa. Masa supernova kita. Ya. Aerial Slash! Attacker Ginga X! Solar Boost! Garnet Buster! Orang dekat bandar ni mula menghilang. Apa yang dah berlaku ni? Ha? Semua orang-orang tu? Dengan nama raja yang mulia, saya akan ubah takdir saya. Ultraman G, Royal Mega Master. Saya akan lindungi semua orang. Saya kena lakukannya. Tunggu dulu. Rika, jangan terburu-buru. Saya akan gunakan kuasa X untuk selamatkan Jit. Saya serahkan pada awak. Ya, saya uruskan dia! Berikan kuasa tiga cahaya of Trinity! Jit! Gamora Ama! Bertahan ya, Jin. Zero. Belum lagi. Saya kena lindungi semua orang. Okinawa juga berdepan dengan penghakisan cyber. Kami gagal menghubungi bantuan luar. Kami akan sentiasa melaporkan situasi terkini. Penduduk Okinawa, jangan mengalah. Riko! Airo, awak pergi ke mana selama ni? Baguslah. Awak tak apa-apa ke, Riku? Mana Zero dan juga Guy? Semua ni salah saya.
Guy, dia dah bagi amaran pada saya. Tapi saya abaikannya. Saya dah gagal sebagai Ultraman. Saya bukan Wira. Semua tu tak betul. Riko. Awak tapi semua tu tak betul. Saya tak mampu nak lindungi orang dan bandar ni. MK2 tu terlalu kuat. Gilbaris. Saya tak mampu nak lakukannya sendirian. Riko, ikut saya. Penduduk di planet ni sentiasa berdoa untuk keamanan dan kegembiraan. Tapi manusia tak pernah lari dari kesilapan. Tapi setelah berkurun lamanya, masih ada yang tetap mengharap. Saya yakin orang yang sesuai untuk gunakan Giga Finalizer akan muncul di planet ni. Saya percaya benda tu. Dan saya cari awak. Tapi alat tu masih ada kat dalam batu. Saya bukan pejuang yang terpilih. Saya tahu yang saya agak pentingkan diri. Awak tak perlu lakukan semua ni kalau saya ada. Kuasa Giga Finalizer. Dunia ni, planet ni dan semua kehidupan, cuma awak seorang je yang boleh selamatkan mereka. Tapi saya... Awak dah lupa sesuatu yang penting. Apa yang dah berlaku ni, Ram? Sejumlah galaktron sedang dipindahkan buat masa ni. Penduduk bandar Okinawa, terdapat beberapa kaiju telah muncul di sekitar pulau. Sila berunduk ke tempat yang selamat. Diulangi. Penduduk bandar Okinawa, terdapat beberapa kaiju telah muncul di sekitar pulau. Sila berunduk ke tempat... Dia nak tunjukkan kuasa dia. Dia mesti nak cari Giga Finalizer tu. Airu dalam bahaya. Masih belum 20 jam lagi. Mereka tak boleh bertukar jadi jin sekarang. Riko, tempat ni bahaya. Oi, saya dah pinjam loket. Cepatlah! Loket ni, ia menggandakan tenaga kehidupan seseorang, kan? Riko, awak tak nak berlawan, kan? Saya tak boleh. Awak memang pengecut. Duduk dan tengok. Saya dah agak. Kita kena pergi. Cepat! Saya akan lindungi semuanya! Riko! Dan Giga Finalizer! Riko! Raya! Yeah!
Awak semua. Mulakan tembakan. Awak berdua, tak apa-apa ke? Awak lambat sangat. Kenapa ni? Bukankah awak nak lindungi keamanan dunia? Lepas dah kalahkan dia, saya akan kalahkan awak pula. Tak kisahlah. Mari pergi. Obram Calibur! Yeah! Seven Hard Blast Slash! Yeah! Bagus! Kalaulah saya ada kekuatan Zero! Bukankah awak cakap nak buat yang terbaik bila saya tak ada? Zero, awak tak apa-apa ke? Awak awal 20,000 tahun untuk risaukan saya. Saya sempat gunakan kuasa Shining untuk mengembara melalui masa. Dan kami tunggu waktu yang sesuai. Tapi, saya cedera sikit sebab gunakan kuasa Shining. Saya harap awak tak kisah. Later. Ya, yeah. Mari lakukannya. Zero. Yep. New Fusion Rise. Saya tak ada batasan. Saya akan hantar awak ke lohong hitam. Ya. Riku, semua orang percayakan awak. Ya. Sejak hari pertama kita berjumpa. Awak sentiasa tegas. Bangunlah, Riku. Bersemangatlah. Awak tak ada batasan. Riku, mari tunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Riku, awak kena lindungi harapan semua orang. Riku, awaklah orang yang dah ubah takdir sendiri. Kalau tak buat apa-apa, tak ada apa akan berlaku. Kawan-kawan. Ailu! Riku! Awak tak pernah bersendirian. Awak sentiasa ada kawan-kawan awak. Jangan lupa tu! Ailu! Airo, saya dah buat kesilapan. Saya selalu fikir saya kena lindungi semua orang sendirian. Perkara tu buat saya buta. Riku,
awak dah berlawan dengan takdir awak dan ubah masa depan awak. Tapi semua tu dengan bantuan kawan awak yang sentiasa senyum, mereka dah bagi awak kekuatan. Awak tak pernah keseorangan. Kalau awak semua bersama, saya yakin awak semua orang. Airo, Airo! Bangun, Riko! Lindungi bumi yang Airo cintakan ni! Awak kena bangkit, Riko! Saya akan jadi lagi kuat. Kalau tak buat apa-apa, tak ada apa akan berlaku. Ultimate Final! Ultimate Evolution! Hubungkan permintaan kami! Cheat! Ultraman Cheat! Ultimate Final! Batas masa tu dah tak ada. Kuasa ni... Giga Finalizer dah menyerap virus daripada dimensi cyber. Dan ia tukarkan menjadi tenaga G. Bintang utama dah sampai. Nampaknya semua bintang dah ada. Mari pergi, Jin. Ya. Terdapat 5 Galactron yang masih ada di bumi. Emerium Slugger Special! Trinitium Halo! Dua. Saya akan tamatkannya. Quattro Slugger. Bulky Chorus. Sifa.
Bosanlah. Siapa kisah tentang keamanan dunia? Tak apa-apa ke? Ya. Tinggal ketua terakhir je. Semoga berjaya, Riku. Itu Gilbaris. Saya sedang merangka keamanan abadi untuk dunia ini. Semua makhluk yang tak diperlukan harus dimusnahkan. Cakaplah apa punya awak nak. Tapi kami tetap akan halang awak. Demi keamanan yang Airu impikan. Zero dan yang lain dah mula berlawan. Baiklah, jom kita serbu masuk ke sana. Saya lagi suka kita masuk dengan penuh gaya. The best beam attack. Fire. Makhluk yang tak berguna mengharapkan keamanan. Tapi awak sentiasa mencipta konflik dan awak mencemarkan planet awak. Awak makhluk lemah yang tidak konsisten dan tak berguna. Saya akan hapuskan dunia awak demi keamanan yang abadi. Bagus kalau awak berhenti mengarut. Keamanan takkan mampu dicipta melalui kemusnahan. Memang betul kami ada kelemahan. Saya tak nafikannya. Laihas selalu cakap tentang gaya hidup sihat, tapi dia pun kadang-kadang makan snack juga. Pega pula bersembunyi bila dia dah Pega buat salah. Pega! Dan Leto pula selalu sangat curi tulang. Bila muang tertekan, selalunya dia akan makan ramen. Zainal pula sentiasa menakutkan. Banyak lagi ke yang awak nak makan? Jom kita pergi. Rem pula sentiasa tegas. Awak boleh mula belajar sekarang. Dia selalu marah dekat saya. Tapi mereka semua percayakan saya. Mereka percayakan saya dan berlawan. Saya nak hidup bersama mereka. Giga Thrust! Hat! Kami akan hidup bersama di masa depan! Riser Ray Beam! Hat! Tenaga Ultraman Gate semakin meningkat. Tak mampu dikira. Percubaan untuk mengira jumlah tenaga telah gagal. Kita kena hapuskan teras dia. Betul. Orb Supreme Gallible Zero Twin Soul. Tak mampu dikira.
tak mampu dikira. Hat! Awaken Greatest DNA! Hat! Saya adalah Ultraman Semorang! Jason Fire G! Abang dah berjaya! Awak tengoklah tu! Saya ingatkan tak berkesan! Planet yang pelik itu telah pun hilang. Penduduk yang telah didigitalkan di Tokyo, Okinawa dan seluruh dunia telah kembali normal. Terima kasih Ultraman Jeet dan Ultraman yang lain telah menyelamatkan dunia sekali lagi. Terima kasih, hero-hero kami. Zero, Op dan juga Jeet dah berjaya. Jeet telah membesar menjadi pahlawan cahaya yang hebat. Masa depan kita bergantung kepada pahlawan-pahlawan muda ini. Inilah penutup untuk cerita ni. Tahniah. Terima kasih, Zero. Ultimate Force Zero. Ya, sama-sama. Saya cuma lakukan tugas sebagai kesatria. Kenapa ni, Abang? Tak ada apa. Dia nampak macam seseorang. Maaflah saya mengganggu. Boleh tak buat gaya ni dan sebut Jin Fight? Kenapa dengan dia tu? Saya faham. Jin Fight! Ada yang tak kena. Kenapa dengan awak ni? Betul. Awak ada terlentuk kepala dekat mana-mana ke Yakitori? Saya bukan Yakitori lah. Saya Jin Bot. Yelah, dah lah tu. Okey. Sekarang ni, maaflah. Awak yang akan jaga bumi. Riku? Bukan. Ultraman Jin. Ya. Siap. Siap. Saya harap kita boleh jadi adik-beradik Alpha. Diamlah, Glenn. Tunggu. Tunggu dulu. Saya ada bawakan cenderamata. Awak lupa nak ambil cenderamata awak. Wah. Ada banyak sangat makanan. Jadi saya akan makan semuanya, ya. Saya ada kawan baik. Bila mereka ada, saya mampu hadapi semua cabaran. Betul tak, Airo? Sebab kita semua adalah Ultraman. Apa benda tu? Tak tahu pula awak minta benda tu. Mana ada? Ini cenderamata dari Okinawa. Saya ingatkan saya dapat jumpa kelemahan Gilbaris dulu sebelum awak. Tapi kali ini saya kalah.
Awak ni tak pernah berubah. Saya takkan berubah. Lagi saya tak kalahkan awak. Jumpa lagi. Terima kasih. Berehatlah dengan tenang. Eh, tengok ni Zina. Ini... Apa dia? Oh. Semangat bumi ni... Muka surat ni tak ada dekat sini sebelum ni.